Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan menggambar kaligrafi Allahu Akbar dengan gambar yang sederhana dan mudah diikuti oleh anak usia TK atau usia SD juga. Ini kita buat tempat Allahnya dulu. Ini mohon maaf kameranya blur, belum fokus ya. Ini Allahu. Nah, ini kameranya sudah fokus. Nah, kita buat afad kaf. Kemudian lapad ba-nya disambung dengan ro. Ro-nya kita buat pendek saja ya, tidak terlalu panjang. Nah, kita beri harkat lapad Allahu Akbar-nya. Selanjutnya kita beri kurung ya lafadznya. Nah, agar lebih mudah dalam pewarnaannya. Diberi kurung dengan garis-garis melengkung. Oke, selanjutnya kita akan warnai. Nah, saya pakai krayon 12 warna merek Joico. Kita pakai warna hitam dulu untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Hitam. Dan bagian bawahnya juga sama. Kurang lebih lebarnya sama ya. Lebar area yang diwarnai hitamnya antara yang atas dan yang bawah. Setelah hitam kita warnai dengan warna coklat. Kalau teman-teman pakai krayon yang lain, tentu hasilnya akan sedikit berbeda ya teksturnya. Nah, saya rekomendasikan kalau ingin krayon yang lebih lunak atau lebih enak, itu bisa Faber-Castell atau Pascola ya. Nah, setelah coklat, kemudian kita warnai kuning emas. Ini digradasikan ke warna coklatnya. Nah, disisakan tengahnya sedikit. Paling tengahnya kita warnai kuning, digradasikan ke warna kuning emasnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengoleksi karya-karya kami, bisa lihat di Shopee, nama tokonya Komunitas Generatif, linknya dilihat di deskripsi. Bisa juga custom pesan gambar dan berbagai ukuran, cuman kalau custom harganya berbeda sedikit. Oke, lanjut kita warnai dengan warna biru tua untuk pinggir-pinggir area kurungnya. Nah, lalu di tengahnya warna biru muda. Kita warnai semuanya ya, kecuali lafadznya. Biru muda terus ya. Sedikit lagi. Oke, ini sudah semua. Nah, selanjutnya lafadznya kita warnai paling bawahnya dengan warna merah. Ini sedikit saja ya. Warna merah. Nah, setelah warna merah kemudian kita warnai oranye. Nah, ini oranye sampai ke atas tapi tidak seluruhnya. Masih ada area yang dikosongkan untuk warna berikutnya. Setelah oranye selesai, kemudian paling atas kita warnai kuning. Kuning dari harkatnya dulu, kemudian ini lafadznya ya. Kuning. Oke, langkah terakhir kita beri pensil kaca untuk menegaskan ininya ya, sketsa dari kaligrafinya. Semuanya diwarnai pensil kaca, jadi gambarnya terlihat lebih jelas dan lebih hidup ya.
Oke, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.